yang salah ya, ini organ kavitas ya. Kavitas ini kan artinya masih ada yang trakea juga ya. Nah ini pelek pulmo ya. Nah cave ya, kata dasarnya itu gua atau ruangan ya. Jadi kayak gini kan ya, struktur anatomi dasarnya. Nah trakea ini kan di luar dari si pleura ya. Nah pleura ini kan ada pleura parietal, pleura sama pleura visceral ya. Kan prinsipnya kayak peritoneum tadi, visceral yang lebih dalam, parietal yang lebih luar ya. Nah di dalamnya ada ruang intrapleural ya. Nah itu ya, cavitas pleura jadi pulmo ya. Nah ini paru. Oke, selanjutnya, nah kavitas ya. Buku PDF enggak kirim kemarin. Oke juga. Oke, bagian costae. Costae yang melalui vena arteri nervus dan nervus intercostal. Oh, ada yang jawab tuberculum. Apa beda tuberculum sama sulcus? Nah itu tuberculum. Tuber itu tonjolan, ya. Contohnya ini tuberculum cilia, ya. A circumscribed rounded solid elevation on the skin, mucous membrane, or surface of an organ. Jadi dia istilahnya menaik, sulcus itu ya, tonjolan. Nah, elevasi slight, a slight elevation. Jadi penaikan ya, yang sedikit ukurannya itu. Nah, biasanya dia menjadi tempat perlekatan otot atau ligamen. Ya. Nah ini, kalau yang sulcus costae tadi ini struktur anatominya. Ya. Nah, jadi kalau kalian ketemu textbook yang bahasa Inggris bisa aja groove. Ya. Dia pakai ejaan British istilahnya itu. Dia kalau sulcus ini kan bahasa Latin. Ya. Nah ini, kalau kalian lihat dari tulangnya doang, ini memang sudah dipersiapkan ya, untuk neurovaskular tadi di bagian bawah. Nah, dia terlindungi. Nah, ini kalau kalian korelasi klinisnya, kalau kalian misalnya melakukan torakosintesis, ya, masang WSD pipa chest tube ya, pipa ke dada. Ini contoh kasusnya. Misalnya ini kan sebenarnya ada parietal, pleura parietal, ada pleura visceral. Ya. Nah, di pleura ini bisa terjadi masuknya suatu gas, misalnya dia pada kasus trauma torak biasanya. Trauma torak, ada udara atau hematotorak ya, ada darah, itu harus dikeluarkan dari si cavum pleura ini tadi biar dia sesaknya berkurang, klinis pasien itu ya. Nah inilah, jadi kalau kalian mau masang selang ya, dia itu di keluarinnya darah atau udara tadi lewat selang chest tube tadi namanya tuh. Jadi chest itu kan bahasa Inggris dari badan, tube itu tabung. Nah chest tube itu dipasang, kalian jangan ambil di bawah dari costae. Rabala costae pasien ambil di wilayah atas ya. Nah jadi kalau ketemu intercostal, raba tengah-tengah, pilih yang di atas tulang ya. Nah jangan di bawah tulang. Nah itu ini korelasi klinisnya itu nanti biasanya di start sebedah ya. Oke, ini perkenalan dulu, kita belajar basic. Oke, jadi kalau basic paham klinis gampang ya.